Halo, kembali lagi di channelku ya, dan kita bermain Play Together. Oke teman-teman, di video kali ini aku ingin update pertemanan lagi ya. Update pertemanan, mungkin banyak sudah teman-teman yang sudah add ya, tapi belum aku ACC. Mohon maaf ya teman-teman, karena aku nunggu juga ya bikin video seperti ini dulu ya. Mohon maaf kalau lama ya. Oke teman-teman, sebelum kita update pertemanannya, nah ini aku mau buka ini ya, mau buka beberapa ini apa kotaknya itu kotak bebek wek-wek, dimana aku kan lagi mau cari diamond nih. Diamondku kan dikit ya, 130. Nah sekarang aku mau buka kotak bebek wek-wek ini sebelum kita update pertemanan, dan nanti buka kotak gem harian ya, kotak gem harian login. Nah itu dapat berapa teman-teman, nanti jadi saksi untuk melihat hoki nggak aku untuk hari ini membuka kotak-kotaknya, apakah dapat diamond atau enggak ya. Oke, kita buka dulu dari kotak bebek ya teman-teman. Kita buka dulu kotak bebek di sini. Semoga saja hoki. Oke, dan tentunya dapat diamond ya. Oke, kita klik. Ayo kita klik dapat diamond. Loh, dapat kepala. Oke, nice. Enggak apa-apa teman-teman ya, dapat topi bebek. Tidak apa-apa, untuk koleksi enggak masalah. Nextnya lagi. Ayo dapat diamond please. Ya, dapat duit 50 star. Parah, men. Oke, nextnya lagi. Ayo, semoga dapat bagus. Let's go. Dapat satu. Lumayan ya, teman-teman, daripada nggak dapat. Oke. Nah, sekarang hal yang menegangkan selanjutnya itu adalah kita buka. Oh, ini ada Nanda ya di sini. Halo Yeti Nanda 26. Dia nge-stuck ya. Nge-stuck gimana tuh? Oke, lanjut di kotak pos ya. Ini aku sudah klaim-klaim, bukan klaim ya, sudah nonton iklan juga beberapa untuk mendapatkan hadiahnya ini. Nah, aku juga mau buka kotak hadiah login ini ya, teman-teman. Kotak hadiah login ini kita buka terakhir, kita ambil dulu yang ini ya. Yang biasa-biasanya dulu kita ambil. Semoga saja hoki ya, teman-teman. Semoga saja nanti kotak isinya tuh dapatnya 77 ya, atau 777. Itu lebih keren sih. Langsung kita abadikan ya momen hoki tahun depan sudah kita pakai ya. Kalau dapat diamond 777 di kotak login ini. Oke. Dapat 150 lumayan. Oke, ini ya penentuan ya, teman-teman. Kita buka, let's go. Ayo jangan bodong, jangan bodong. Let's go. Kita lihat tek dapat berapa? Ya, 9. Ya udahlah, nggak apa-apa ya, teman-teman. Dapat 9 hoki daripada kita dapat 5 dapat 1 ya. Yang penting kita teori bersyukur aja dapat 9, nggak apa-apa. Ya, jadi diamondku nambah ya, teman-teman ya, lumayan. Ini tadi kita yang topi ya. Topi. Waduh, jadi topi bebek. Sebentar, kita ganti topi harimau. Oke. Kita like, oh, kita sudah like Nanda ya. Oke teman-teman, lumayan dapat 10 diamond. Sekarang kita update pertemanan ya. Update pertemanannya di sini. Nah, aku unfollow dulu ya teman-teman yang sudah beberapa hari, 5 hari ke atas nggak online ya. Ini YGM Valley kita hapus ya, kayaknya dia sudah nggak main lagi. Kakak Sadira juga nggak main lagi ya, sudah 15 hari nggak aktif. Lok Azriadi juga kayaknya sibuk ya. Teman-teman yang gak aktifnya mungkin sibuk ya, sibuk tugas sekolah, tugas kuliah, mungkin juga ada yang kerja ya. Kita unfollow dulu ya, karena mungkin mereka lagi sibuk. Nanti kalau sudah mereka main lagi, kita bisa berteman lagi ya teman-teman ya. Oke, ini. Nah teman-teman ya, sudah ada 80, tapi karena ini banyak ya request pertemananku sudah 89. Ini di video kali ini pengecualian ya, ini aku bikin 3 hari yang sudah 3 hari nggak online aku hapusin ya, untuk di video kali ini aja, karena ini request pertemanannya sudah banyak ya teman-teman. Jadi mohon maaf ya. Ternak Megalodon, Zaki Gaming, nanti berteman lagi ya Zaki Gaming. Kemudian Gulali Hanida, 3 hari ya dia nggak aktif. Nah biar banyak ya teman-teman pertemanannya, karena sudah numpuk ya request pertemanannya sudah 89.
Jadi aku bikin 3 hari ya, untuk di video kali ini aja ya, biar nggak numpuk tuh. Nah ya, biar agak banyak juga menerima pertemanannya ya, karena aku agak jarang bikin video pertemanan gini. Oke teman-teman, kita sudah dapat sekitar berapa ini, udah banyak ya, udah 82 atau sekitar 18 orang ya yang bisa kita invite. Nah ya, untuk yang ini di sini aku menerima yang onlinenya dalam bentuk jam aja ya. Kalau sudah satu hari yang lalu aku nggak akan terima, tapi kalau yang bentuk onlinenya 24 jam yang lalu, 23 jam yang lalu masih bisa aku terima. Tapi kalau yang sudah satu hari, tiga hari itu mungkin nggak aku terima ya, karena biar teman-teman yang di atas yang lain yang baru-baru tuh bisa kebaca atau keacep juga gitu ya teman-teman. Nah seperti ini offline tulisannya, offline berarti udah nggak main lagi. Ini 14 hari yang lalu tolak. Pokoknya yang satu hari ya, yang satu hari atau hitungan jam, yang onlinenya terakhir hitungan jam baru aku terima ya teman-teman ya, biar adil ya. Ini aku juga sudah dari bawah ya, ini dari bawah banget sudah aku anu. Nih. Pokoknya yang terakhir online tuh yang hitungan jam ya teman-teman. Nah hitungan jam ya. Nah ini ya XKGM ya, ini aku terima. Kemudian VVU aku terima. Hayan Syat oke, okay. Anaya oke, okay. Yuri Kenaik oke, okay. Star ini, kalau Star ini kayaknya nggak main ya, kita tolak aja ya teman-teman, karena kayaknya nggak main dia ya Star ini. Kemudian BFFB4 oke, okay, kita terima. Kemudian Angel Mans kita terima. Kemudian Zenitsu kita terima. Lisa Cute kita terima. Nindi Akila kita terima. Kemudian Baldimat, Good Seville, Eni, ini orang Vietnam. Orang Vietnam kita terima nggak ya? Orang Vietnam boleh deh ya. Kemudian ada Hafiz, kemudian ada Noel, kemudian ada YT Rahasia, ada Rajua Channel, dan waduh penuh teman-teman, sudah 100. Aduh, padahal mau nambah lagi aku ya. Oke teman-teman ya, mungkin segitu dulu ya pertemanannya. Yang belum, mohon maaf ya teman-teman, ditunggu aja, sabar ya teman-teman ya. Bukannya aku sombong atau gimana, tapi ditunggu ya teman-teman. Aku kan biasanya kalau bikin video itu untuk update pertemanan itu kan yang sudah nggak online selama 5 hari ya, tapi khusus di video kali ini 5 hari dan 3 hari. Nah nanti untuk next kedepannya mungkin 5 hari aja ya teman-teman. Nah ini sudah berkurang lah setidaknya request pertemanan, yang mungkin dulu-dulu sudah minta pertemanan sekarang sudah keterima ya. Dan yang belum, mohon maaf ya teman-teman, nanti aku pasti akan acep kok ya, tenang ya, sabar ya teman-teman, pasti aku akan acep ya. Ini masih banyak ya, aduh banyak banget nih. Tapi aku ucapkan terima kasih ya buat teman-teman yang sudah mau berteman atau yang sudah mengirimkan invite pertemanannya ya, dan mau berteman sama aku ya, terima kasih ya teman-teman. Jadi yang belum ya mohon maaf ya, sabar ya, nanti kalau sudah ada sekitar 5 atau 10 orang yang nggak online 10 hari, nanti aku akan acep-acep lagi ya, dan aku pasti akan buat videonya biar ini bukti gitu ya, bukti bahwa aku mengacep pertemanan kok ya, nggak yang ku tolak. Jadi kalau setiap ada pertemanan itu aku tampung dulu. Nah jadi nanti kalau sudah kira-kira ada yang nggak online selama 10 hari atau 15 hari, nanti aku akan terima-terimain ya seperti ini. Dan khusus di video kali ini karena sudah numpuk tadi 89 orang. Nah jadi aku bikin yang 3 hari nggak online aku unfriend dulu sementara. Nah dan yang baru-baru nanti aku akan terima request pertemanannya di sini. Dan ini masih banyak ya, masih banyak banget, dan mohon maaf ya belum bisa. Nah makanya ini aku juga berharap nanti di update selanjutnya untuk pertemanan itu ya nambah 100 lagi, jadi totalnya bisa 200 pertemanan. Dan aku sudah ngirim video, sudah ngirim itu ya pendapat ke Play Together dan Hygiene untuk menambah sistem pertemanan ini. Jadi kalaupun nggak bisa nambah 100 ya paling nggak nambah 50 ya, jadi totalnya 150 pertemanan, jadi biar enak gitu ya, biar banyak juga pertemanan kita. Ini kan masih 100, semoga aja nanti di next update-nya tuh bisa jadi 150 atau lebih banyak lah ya intinya. Yang penting ada penambahan lah, jangan cuma 100 mentok gitu. Kalau 100 mentok kayak kurang gitu ya. Dan ini juga sudah banyak sekali yang mungkin yang belum keterima, mohon maaf ya teman-teman, nanti sabar pasti akan aku acep ya. Untuk sementara yang ada ini dulu. Aku ucapkan terima kasih juga ya buat teman-teman yang sudah acep pertemanan maksudnya minta pertemanan, dan aku acep. Dan yang belum, mohon maaf sekali lagi ya teman-teman, karena ini invite-nya cuma 100 ya.
Oke teman-teman, misalnya kalau ada salah-salah kalimat, teman-teman bisa kalau di kolom komentar aja. Misalnya, bang aku udah kelamaan nih, tolong dong diecep atau gimana ya. Terus ada juga yang bilang, bang kenapa ditolak karena aku nggak online berapa hari. Iya, karena kan syaratnya biar semuanya kebagi ya, paling nggak yang online itu di request pertemanan itu ya hitungan jam aja ya, jangan hitungan hari tapi hitungan jam. Misalnya kayak 24 jam, 23 jam lah, 23 jam, 22 jam itu masih aku terima. Tapi kalau sudah satu hari ke atas itu aku tolak ya, tapi kalau yang masih hitungan jam aku akan terima cep-cepnya. Setiap pertemanan kalian, kalian ajukan pertemanan itu bukan aku tolak ya, tapi aku tampung. Oke, udah jelas ya teman-teman. Di sini sudah ada semua ya. Oke teman-teman, misalnya aku ulangi lagi kalau ada salah-salah kalimat, tambahkan aja di kolom komentar. Kalau ada revisi juga, dan kalau kalian suka videonya jangan lupa klik like, share, komen dan subscribe ya. Terima kasih.